Africa, and that they eat keren. Ternyata ada nggak beberapa kompetensi lain yang kalian pelajarin gitu? Lumayan banyak ya. Ada apa ya, kayak soft skill, gimana cara berbicara, kayak public speaking, terus juga kita dapetin gimana caranya buat self-regulation ya kak, jadi kayak buat menyelesaikan sebuah masalah itu kita ada alur yang perlu dilakukan agar mempermudah kita bisa mendapatkan konteks, menyelesaikan masalahnya itu bagaimana. Dan juga dari hard skillnya itu juga kita dapat beberapa yang kalau dilihat itu dapat membantu untuk kedepannya sih kak. Oke, nah berarti bukan cuma kalian bisa membuat game ya, termasuk juga hard skill, tapi juga kalian juga belajar beberapa soft skill seperti public speaking sama self-regulation.